Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama Ustazah Nurul Wiam Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1 semester 1 Anak-anakku kali ini kita akan belajar tentang pesan surat Al-Fatihah Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua belajar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bersama-sama, mulai: Bismillahirrahmanirrahim, Rob. Bizidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kompetensi dasar 3.2 Memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu anak-anak dapat menyebutkan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Fatihah Baiklah anak-anakku, masih ingatkah dengan tepuk Al-Fatihah? Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, pintar. Baiklah, sekarang ustazah akan mengajak kalian bernyanyi lagu Al-Fatihah. Ikuti ustazah ya. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Artinya pembukaan diturunkan di kota Mekah digolongkan surat makia jumlah ayatnya ada tujuh selalu dibaca ketika sholat sebutannya sabatul matani yang artinya tujuh ayat yang diulang-ulang disebut juga umul Quran yang artinya induk al Quran siapa rajin baca al fatihah ridho Allah akan didapatkan bisa ya nanti kalian ulang-ulang sendiri bersama ayah dan bunda anak-anakku dari lagu tersebut dapat kita pelajari bahwa surat Al-Fatihah artinya Apa yuk? Ya pintar, artinya pembukaan Di mana diturunkan surat Al-Fatihah? Ya bagus, di kota Mekah Berapa jumlah ayatnya? Ya ada tujuh ayat Surat Al-Fatihah ini selalu kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Ketika sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita selalu membaca surat Al-Fatihah pada rokaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu juga sholat maghrib, sholat isya. Kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Maka dari itu, surat Al-Fatihah dapat disebut juga dengan Sab'atul Masani. Apa artinya Sab'atul Masani? Ya, artinya tujuh ayat yang diulang-ulang. Karena seringnya dibaca di dalam sholat, maka dari itu surat Al-Fatihah dinamakan Sab'atul Masani. Artinya tujuh ayat yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah juga disebut juga dengan Ummul Quran. Apa artinya Ummul Quran? Ya, Induk Al-Quran. Anak-anakku, siapa yang rajin membaca surat Al-Fatihah, maka Allah akan memberikan ridhonya. Ridho Allah akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan pahala. Karena rajin membaca Al-Quran, kita juga akan ditempatkan di surganya nanti. Amin, semoga kita semua sebagai anak-anak yang ahli membaca Al-Quran dan akan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Baiklah, anak-anakku, mari masih ingatkah kalian dan masih hafalkah kalian dengan Surat Al-Fatihah? Alhamdulillah, kalau masih hafal, mari. Kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah berikut dengan artinya. Ikuti Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim bil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ar rahmanir rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. karena <Sangat> na'budu wa karena nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal <Sangat> mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada ayat di atas, Surat Al-Fatihah berisi tentang kandungan atau pesan-pesan yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai umat Islam yang beriman. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa sih pesan-pesan Surat Al-Fatihah. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari pesan-pesan Surat Al-Fatihah, yaitu berisi pesan-pesan antara lain: yang pertama, perintah menyebut nama Allah sebelum memulai melakukan pekerjaan yang baik; yang kedua, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ketiga, memuji hanya kepada Allah. Yang keempat, Allah yang merajai hari kiamat. Yang kelima, menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan dan menyembah kepada selain Allah. Nomor enam, Allah yang memberi petunjuk kepada manusia. Dan yang ketujuh, Allah yang memberi nikmat kepada manusia. Itulah tadi pesan-pesan yang dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang manfaat rajin membaca Al-Quran. Anak-anakku, jika kita rajin membaca Al-Quran, maka banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat-manfaat itu, yang pertama adalah kita akan mendapat pahala dari Allah dan akan mendapat ilmu dalam membaca Al-Quran karena di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang kedua hati menjadi tentram atau tenang yang ketiga, kita akan dicintai Allah dan disayang oleh orang tua. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, pasti orang tua kita akan senang, dan Allah pun juga akan mencintai kita. Berikutnya, akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran. Pasti Allah akan mengabulkannya. Apapun yang kita inginkan, pasti Allah akan mengabulkannya jika kita rajin membaca Al-Quran. Baiklah, anak-anakku, tugas hari ini adalah... Kerjakan LKS halaman 18 dan 19 uji kompetensi. Setelah selesai mengerjakan tugas, jangan lupa membaca hamdalah dan hasil pekerjaan kalian difoto dan kirimkan ke WA Ustadzah ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bil alamin tetap semangat belajar Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses Amin sudah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh